Assalamualaikum Hello YouTube, bersama dengan saya Rider Helmet. Ping ping. Okay guys, so hari ni Ping tak seorang-seorang, Ping akan unboxing bersama dengan Amalan. So Amalan, hari ni kita nak unboxing apa? Okay, hari ni kita nak unboxing. Sebab sebelum ni Insta360 dah ada keluarkan dua jenis kan? Yes. Dia yang biasa orang tahu 1R dengan 1X. Okay. So kali ni dia yang terbaru punya. Apa dia? Insta360 1RS. Bukan RS motor. Okay. So mesti korang nak tahu apakah kelebihan dan membezakan dengan yang kamera yang lama. Dia biasa senang kau nak comparekan dengan 1R. Yes, betul. Sebab dia kamera lama. So yang ni adalah upgrade version dia. London. Ini adalah upgrade version daripada yang 1R. So sebelum kita bagi tahu pasal dia punya ciri-ciri upgrade tu, apa kata kita buka dulu. Kita tengok rupa dia macam dia, mana. Kan? Siapa yang nak beli nanti kita bagi tahu. Nanti kita bagi tahu. Kita ada promo code special. Yes. Untuk orang semua. Okey. So kita keterangkanlah. Jadi Insta360 ni adalah satu kamera versatile orang kata sebabkan dia interchangeable lens. So yang untuk yang latest punya ni yang 1RS ni, okey korang kalau kau nak boleh tengok kan, ada tulis elok cantik 1RS. Dia ada tambahan apa kan? Tambahan 6 features. Untuk 1RS ni dia dah totally upgrade and totally different. Cakap bahasa Inggeris. Sekarang kita internasional. Dia totally upgrade daripada 1R. So jom kita tengok apakah ciri-ciri upgrade 1RS ini. So sekarang dekat tangan lah ni, sekarang ni yang ni yang 1R punya bateri. Yang ni yang 1RS punya bateri. So kalau daripada sini kau boleh tengok yang 1RS punya ni lagi tebal. Berbanding dengan 1R. Lebar pun sama malah, lebih lebar. Lebar lebih kurang ah. Dia lebar sikit. Okey. Cha-cha. Dia lebar sikitlah. Yes. So dia dah bagi tahu bateri 1RS tak boleh pakai dekat 1R dan 1R punya bateri pun tak boleh pakai dekat 1RS. Yes. Memang dia ada bagi tahu. Ini dia kata yang dah lain tu, mounting bracket dia. Okey. Nampak? Ini beza yang lama. Ini perbezaan dia. Ini yang lama. Ini 1R punya dan ini adalah 1RS. Yes. Nampak? Ada macam ni. So yang ni dia lagi mudah. Sebab dulu kalau kita pakai 1 inch, bila kita pakai ni kena buka dulu. Kena buka lens dia yang besar, apa segala apalah kan. Kat situ dah kau dah makan time. Tu dia. Buka macam tu, lepas tu kau slide je. Smooth dia masuk kan. Gitu. Pastikan dia punya button ni dengan button kamera tu selari lah. Jangan nanti button pergi belah sini kau masuk kan. Benda pernah jadi, kan. Nampak? Pastu lagi satu, dia punya upgrade. Apa yang upgrade-nya daripada Insta360 1RS ni adalah satu lagi dia punya kamera 4K tu. Kamera 4K tu dia 48 megapixel. So, kalau macam kita kan, event yang terlalu rushing ataupun kita pergi onboard ke malas nak bawa kamera banyak, kita tak payah susah-susah dah malam. Dia punya lens memang dah cantik. Lens yang inilah. Yeah, untuk ambil gambar memang dah cantik. Nanti kita akan try. Video yang seterusnya kita akan cuba try. Macam manakah hasil ambil gambar dia, nanti kita try. Okay. So, yang seterusnya, ciri-ciri upgrade adalah ada pada core dia. Kalau korang tengok kalau core dia. Core dia pun lain. Kita buka dulu, kita tunjuklah core dia. Nanti ada yang tak tahu core tu apa. Betul. Ini daripada segi design nampak smooth lah. Cantik kan. Lepas tu, atas ni ada rasa macam rubber pun ada kan. Macam getah. Getah? Ika. Berpeluh. Memang apa yang tengah meraba kamera. Berpeluh saya. So untuk core dia ni, antara benda-benda yang dia upgrade adalah satu stabilization dia. Stabilization dia dia lebih stabil lah daripada yang sebelum ni punya version.
which is dia hanya ada pada 1 inch dan juga 4K saja. Tapi dekat 360 tak ada. Tak ada. Tapi dia punya upgrade adalah daripada segi audio. Dekat core ni dia orang kata memang dia dah built in lagi mantap, lagi punya mantap. Macam apa? Mic. So audio dia lebih crispy. Will in mic dia lagi mantap. Yes. So dia kata audio dia lagi crispy lah. Dia kata lagi terang, lagi jelas berbanding dengan model yang sebelum ni. Ni ada lubang-lubang ni banyak lah. So nanti kita akan cuba, kita akan tengok macam mana kalau kita letak dekat motor race. Sebab sebelum ni kita pernah gunakan 1R letak dekat motor race. Bila motor kita ram motor, dia punya audio terus hilang. Sebabkan tenggelam. Dia wind reduction, the apa, noise cancellation. Dia terlampau, dia bila bunyi tu terlampau bising, tak akan, dia terus off. So yang ni nanti kita akan try. Jadi kita akan try dekat race nanti. Boleh dah zoom. Dia dah boleh zoom. Sebelum ni tak boleh zoom. Yes. Sadin dia video. Pasal dia kata yang untuk yang baru ni boleh zoom. Menu dia pun lebih cantik, senang dan kemas. Orang kata pun senang access lah. Senang difahami. Senang difahami. Yeah. Friendly user. Yes. Dia punya kamera ni. Yang kali ni punya. So untuk lens dia. Untuk 4K lens dia ni. Untuk 4K lens yang ini, kelebihan dia yang ini, latest, yang baru, yang ini, yang itu, bagaimana. So dia ada, dia punya HDR, dia dah ada active HDR tau. Untuk dapatkan gambar tu lagi, orang kata menyerlah. Shine. Orang kata macam lagi detail. Yeah. Lepas tu nampak dia punya coloring dia kan. Ini yang jahat ni. Bukan menggeletar, saya saja goyang. Saya tak menggeletar. Tapi saya goyang sebab geram. Bagi dia air manis, And then lagi satu, yang mana yang biasa korang dengar 4K and 5.7K. Punya ni kan. Yang ini ha tu 6K. Dia 6K kau. Kita buat video pun pakai 1080 kan. Nak cecah 4K pun kan sengguk kan, nak render kan. So 6K babe. Senang cerita lah. Dia dah upgrade another level lah kan, dalam kamera yang orang kata boleh nak dikatakan sebagai action cam. So satu lagi ciri upgrade yang ada pada Insta360 1RS. Iaitu dia punya 4K mode. 4K dia orang kata macam sebelum ni yang 1R, 4K dia 30 frame per second sahaja. So korang tak boleh nak buat slow-mo, tak lagi nak buat slow-mo apa semua, leceh kan. So yang untuk 1RS ni dia ada 4K 60 frame per second. Which is korang boleh buat video slow-mo korang dalam mode 4K. Yes, which is video korang akan cantik gila kan. Jadi orang kata macam wah. So untuk still photo pula, korang boleh dapatkan hasil gambar yang cantik. Sebab dia 48 megapixel. Dan active HDR. Active HDR untuk video. So bila korang gunakan active HDR ni, so gambar coloring apa semua jadi lagi lagi macam wow. Tapi dia ada macam orang kata bukanlah kelemahan sebenarnya. Active HDR ni tak boleh digunakan ketika dalam tempat yang gelap sikit. Tapi Abalan, apa maksud Active HDR ni? Sebab nanti mesti akan ada orang tanya, apa maksud Active HDR? So Active HDR ni, dia high dynamic range. So dia boostkan lagi korang punya coloring video korang apa semua. Macam biasanya kalau korang ambil biasa tanpa HDR punya ni apa semua kan, gambar tu jadi macam plain tau. Maknanya HDR ni gambar tu jadi lagi orang kata sharp, hidup lah. Sebelum ni yang untuk 1R dia untuk flow state dia panggil flow state okay, untuk flow state kita hanya aktifkan bila dekat dalam apps. Tak kira lah macam korang menggunakan apps dekat PC ke, dekat handphone ke apa ke, bila nak rendering korang akan kena tekan flow state apa semua. So dengan RS ni dia dah upgrade lagi, dia dah built in kan flow state tu kat dalam
boleh nak dikatakan core ke atau macam dekat dalam kamera ni lah. Senang cerita kan, senang cerita flow state tu dah memang dah ada lah. Mereka dah sumbatkan flow state tu kat dalam ni. So maknanya video tu lepas kita shoot, kita boleh terus post. Kita dah tak payah editing lagi dan banyak lagi step. Step-step dia lah. Okay, so secara keseluruhannya, One RS ni adalah upgrade version daripada One R. Cumanya One R, diorang dah tak ada lagi buat production. Hanya ada One RS saja sekarang. So maknanya adapter, mic adapter ke, bracket selepas, ke. Selepas-lepas ni memang susah lah. Dah tak ada dah One R. So korang boleh beli One RS ni. Sebab. So itu saja untuk video unboxing kali ni. Kita akan jumpa lagi dalam next video, which is kita orang akan tunjukkan macam mana cara-cara kita nak gunakan InstaDC One RS ni, dan macam mana hasil daripada video One RS. And kalau korang nak dapatkan, sebenarnya korang boleh tekan link dekat description, which is kalau korang gunakan promo code PINK 2022, korang akan dapat hadiah misteri. Hadiah misteri daripada Insta360. So, apa lagi? Tekan dekat link kan? Tekanlah dekat link. So, Pinasa, sampai di sini saja untuk video kali ni. Korang jangan lupa untuk share, subscribe, like and comment. Yeah. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye. Bye.